Dua oknum anggota polisi lalu lintas di Ambon berduel dengan seorang anggota TNI. Video adu jotos aparat negara ini viral di media sosial pada Rabu 24 November 2021. Sejumlah warga mencoba melerai dua anggota polisi dan seorang anggota TNI yang terlibat baku hantam ini. Diketahui, mereka yang terlibat baku hantam merupakan dua anggota Polantas Polresta Pulau Ambon dan anggota TNI Kodam 4 Timura. Setelah kejadian, kedua anggota Polantas dan anggota TNI yang terlibat baku hantam akibat salah paham itu, akhirnya berdamai.